Halo teman-teman, ini salah satu tips dan trik cara mengatasi wifi supaya tidak lemot. Nah, ini merupakan modem atau router. Nah, cara langkah pertama untuk mengatasi lemot itu biasanya tinggal restart saja modemnya atau routernya. Ini di sini ada tombol on off, kita matikan terus kita nyalakan lagi, kita tunggu sampai nyala lagi wifi-nya. Atau ini kita cabut colokan ke listriknya ini. Kalau nggak ada tombol power on off-nya, kita tinggal cabut ini saja, kemudian kita colokan lagi. Itu namanya restart, beda dengan reset. Kalau reset itu seperti kalau di HP itu kembali ke pengaturan pabrik. Jadi kalau di restart itu cuma ini aja, tombolnya di on off-nya ini dimatikan terus dinyalakan lagi, atau ini tombol powernya ini dicabut dan dicolokkan lagi. Nah, itu langkah pertama. Kemudian yang kedua itu kita cek untuk jaringan wifi di sinyal HP-nya. Kita lihat di sini, ini kan tombol wifi, kita klik nih. Ini usahakan di pojok kanan atas ini sinyalnya full. Nah, itu pojok kanan atas ini sinyalnya full, dan ini tombol ini loh. Nah, untuk kecepatan jaringannya ini usahakan tinggi, jangan di bawah 10 atau 25. 20 sudah agak lambat nih, pasti lambat. Usahakan 65 ke atas. Sinyal di kanan atas, sinyal logo wifi ini full. Nah, ini usahakan ini full. Terus untuk kecepatan jaringannya ini kita lihat, ini kekuatan sinyal tinggi 58 Mbps. Ini dipastikan koneksi wifi pasti cepat. Ya, apa yang mempengaruhi kekuatan sinyal tersebut? Itu biasanya terhalang sinyalnya modem, itu terhalang oleh tebal tembok. Jadi semakin tebal tembok dan semakin banyak halangan tembok, sinyal yang diterima oleh HP pasti berkurang. Sudah, itu aja. Cuma ada dua cara. Yang pertama, matikan restart modem atau restart router, ini tinggal ini on off atau cabut colokan ini, colokan power. Yang kedua, usahakan sinyal wifi yang diterima di HP itu full sinyal. Terima kasih.